Kang Pepi. Tapi tidur, jangan tidur di sini, lihat tuh ada rambu-rambunya tuh di atas kepala Kang Pepi tuh. Waduh, karena ini kan lambangnya begini, kita tidak boleh senderan di sini. Nggak boleh, Kang. Ini tempat makan. Ada kopi, ada makan. Jadi kita harus makan. Mancing. Munyak. Jangan sampai kita melanggar ini, Neng. Jadi, tapi di mana tempat makannya? Itu tuh kayak jualan lontong Medan, mie rebus keling. Lah. Ih, beneran. Namanya juga aneh, Neng. Iya, keling sini, itu. Sini. Bukan keliling. Selamat malam, Mbak. Maaf. Begitu masuk aku merasakan apa ya, atmosfer yang berbeda ya? Iya, Kang. Atmosfer yang berasa aku seperti terbawa ke daerah Sumatera. Apakah betul makanan Sumatera semua di sini? Wah, Neng. Iya, Kang. Kita masuk ke tempat yang benar. Ya? Benar. Benar sekali. Benar. Kalau begitu, makanan khas ini apa aja, Mbak? Ada lontong Medan. Hah? Lontong Medan? Enak kali, Neng. Iya, Kang. Coba, lontong Kang. Lontong Medan, mie rebus Medan. Mie rebus. Ada, kalau minumnya es kopi susu. Kopi susu cincau, sesuatu yang belum pernah aku coba, Neng. Coba lagi. Iya, Kang. Itu mau? Kang nanyain dessert. Ah, itu. Kang Pepi. Itu aku mau. Pepi. Kupis. Boleh, Kang. Boleh. Neng? Ya, Kang. Bukankah ini sangat indah, Neng? Warna-warni. Orange, merah, ada... Coklat. Oh, Neng. Ini apa, Kang? Durian ketan. Durian ketan ada. Kopi cincau. Ajar. Kenapa? Ini yang pernah kita, itu loh, pernah kita coba juga tuh, yang soto Padang. Oh, soto Padang, ingat. Mirip-mirip ya? Dan menunya hampir sama nih, dia ada rendang. Rendang, telur, ada ya? Telur, ada lontongnya, cuma dia sayurnya dan tidak menggunakan pakis. Dan di atasnya dia pakai taburannya, Neneng, kacang sama ikan teri. Ini apa sih? Ini mie ini ya? Mie kuah dibilangnya ya? Tapi kuahnya kental, Kang. Mm-mm. Mie rebus. Mie rebus khas Medan. Nah ini, udah mie-nya gede-gede ya? Iya. Wow. Kayak mie ramen, Kang. Iya, yaelah jatuh, gak apa-apa. Kenapa kerupuknya ini ya, Bang? Ciri khas atau gimana, saya gak ngerti, Neng. Merah ini kerupuknya. Coba tanya sama yang punyanya. Boleh, Kang. Neng. Malam. Malam, Pak. Saya Erwin. Saya Pepi, Pak. Duduk, Pak, silakan. Oh, iya. Pak, anggap rumah sendiri, Pak. Pak, begitu saya masuk, saya seperti berada di nuansa kepulauan Sumatera, Pak. Memang betul. Semua tema minuman, makanan, sampai ke... Bisa dibilang ya agak jarang ditemukan mengenai makanan Sumatera, agak jarang ditemukan di Jakarta ya, Pak, ya? Betul. Di sini ada semua, Pak? Hampir semuanya. Hampir semuanya. Nah, ini mengusung... Apa nih, Pak, tema dari tempat makan? Iya, serius banget tuh, Men. Monggo, Pak, silahkan, Pak. Jadi kita coba usung tema makanan Sumatera yang nggak umum sebenarnya. Kita coba hadirkan konsep yang berbeda. Tetap makanan Sumatera, cuman sedikit berbeda dari yang umum. Seperti lontong sayur Medan. Oh, ini mah agak jarang ya. Mie rebus. Terus ini, mau nanya apa, Neng? Ini belum cobain yang ini. Ketan kolak durian. Betul. Iya. Kolak durian ya? Iya, kolak durian. Ini benar lupis kan ya? Betul. Ini lupis. Itu lupis. Kok lupis juga dari Medan emang, Pak? Enggak juga dari Medan, orang Sumatera makan lupis. Jadi orang Padang makan lupis, orang Melayu makan lupis. Oh. Medan sendiri makan lupis. Indonesian dish. Kalau mau makan semua yang bertema tentang Sumatera,
kamu bisa satronin tempat ini. Betul, Pak. Betul. Kang Pepi, tadi kan kita udah pesan es teh tawar, belum datang, Kang. Oh iya. Iya, es teh tawar. Sama ini, Kang, sambil jelasin dong, Kang, kopi cincau. Kopi cincau. Enak banget, Kang. Ini inovasi Bapak atau gimana, Pak? Sebenarnya ini cuman inovasi kita aja. Aslinya cuman kopinya kopi hitam, kopi O, kalau orang Sumateranya bilang, atau kopi susu. Ya, silakan. Wah, sopok pitcher. Ini gak salah ini. Mas. Enggak. Mas, kita berdua, Mas. Ini benar, ini, Mas. Enggak apa-apa. Diminum. Minumnya sampai bocor. Iya. Oh. Ini buat keramas kayaknya, Neng. Banyak bener. Jadi itu ingatan. Termasuk lontong kok pakai kopi, Pak? Ih, kenapa? Ini salah satu yang aneh juga ya, lontong kopi. Gimana tuh, Pak? Karena memang kita jualannya lontong sayur. Pakai kopi. Lontong sayur Medan, lontong sayur Padang. Sudah itu salah satu minuman yang juga favorit di sini, kopi. Jadi makanya muncul namanya lontong dan kopi. Makan lontong sayur sama minum kopi. Oh gitu, jadi bukan lontong disiram pakai kuah kopi ya, Pak ya? Boleh dicoba. Pak, boleh minta foto, Pak? Boleh. Kita simpan di Instagram kita, Pak. Sip. Neng? Ya, Kang. Berhubung kita menemukan sesuatu yang unik juga ya, Neng, ya? Nih, kopi cincau. Pada saat itu kan ketiga, Pak, kita berteriak, kopi cincau. Oh, Pak ya? Siap. Tungguan ketiga, Pak ya? Oke. Okay. Satu, dua, tiga. Kopi cincau! Hari ini, dengan bisa dibilang kita loncat-loncat di Jakarta, meskipun di Jakarta, tapi kita menemukan rasa Nusantara. Betul. Sudah puas banget ditutup dengan lontong Medan dan mie kuah Medan. Mie ada kopi cincau dan semuanya yang nuansa Sumatera. Dan para pengunjung sejati, kalau punya ide ataupun misalnya info-info mengenai tempat-tempat yang oke banget punya dan unik atau apapun itu, bisa infokan ke kita lewat apa, Neng? Lewat Instagram atau Twitter. Di mana itu? Di @okefood_net. Ataupun kamu ada acara apapun yang unik-unik atau apa, silakan undang kita, kasih tahu kita. Oke? Oke. Yaudah, kita pamit dulu, Neng, ya. Iya, Kang. Mas, kita pamit dulu. Oke, sama-sama. Terima kasih. Tetap punya dan tetap punya. Ya.